seharusnya emang kita mengakomodir semua dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan ini, bahkan bukan di tingkat musrenbang kecamatan, kemarin juga di musrenbang tingkat kelurahan juga seharusnya kita mengakomodir seperti yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan. Tapi sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, barangkali di tahun ini karena kita sedang memasuki masa pandemi COVID, banyak pihak-pihak atau unsur-unsur masyarakat yang mungkin belum bisa kami libatkan. Infrastruktur juga tergantung kepada anggaran yang tersedia. Iya. Nah, untuk tahun kemarin, untuk tahun 2020, karena kita menghadapi COVID, awal itu ada pemusatan anggaran, atau istilahnya refocusing, ke anggaran belanja tidak terduga untuk menangani COVID, baik kesehatan maupun pengelolaan ekonominya. Jadi, sedikit banyak memang agak sedikit ada ya berkurang lah.